الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Yang saya hormati Kepala Kantor KPP Pratama Pontianak Barat, Bapak Mualif beserta Ibu. Yang saya hormati seluruh manajer, supervisor dan juga Ketua DKM Surau Al Ikhlas Pak Magiana. Dan tidak lupa seluruh yang hadir pada kesempatan ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, semua pegawai yang ada di lingkungan KPP Pratama Pontianak Barat, yang saya mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu nama maupun jabatannya. Dan terkhusus untuk Ananda, adik-adik dari Panti Asuhan Aisyah, kalau tidak salah ini yang kemarin kita ketemu ya. Masya Allah, kemarin baru diibis kita Pak. Ini cocok kayaknya nih, kayaknya satu paket gitu lah. Alhamdulillah bisa ketemu kembali. Mudah-mudahan kehadiran Ananda semua di kantor kita ini membawa keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, syukur alhamdulillah memasuki hari yang ke-16 dan mau ke-17, dan mungkin juga ada di antara kita bisa jadi hari ini sudah 17 juga ya Pak ya. Malam ke-18. Ya, monggo saja. Yang penting jangan ini hari yang pertama puasa, ya itu udah terlalu jauh gitu. Ya, alhamdulillah kita semua masih diberikan limpahan rahmat, nikmat taufik serta hidayahnya sehingga kita semua masih bisa melakukan banyak aktivitas ya di tempat kerja kita dan juga bisa melakukan banyak amal ibadah khususnya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan ya, pekerjaan kita, ibadah kita, mudah-mudahan selalu Allah lihat sebagai suatu amalan ibadah dalam pandangannya. Dan mudah-mudahan itu semua menjadi pahala dan juga menjadi bekal kita untuk di kehidupan akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang mudah-mudahan kita semua nantinya termasuk dari umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala tadi, Bapak Mualif, nah, bahwa ya ini momentumnya malam ini ya itu nuzulul Quran. Ya, nuzulul Quran. Nah, ini akan erat kaitannya dengan tema kita sore hari ini. Ya, tentang apa? Tentang kemuliaan. Tentang kemuliaan. Ya, bahwasanya kemuliaan itu sangat mudah didapatkan oleh seorang hamba melalui wasilah Al-Quran. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan tentang nuzulul Quran itu sendiri. Mungkin ya ada di antara kita ya, masyarakat kita yang bingung tentang nuzulul Quran, tentang turunnya Al-Quran. Bukan dengan caranya, tapi maksudnya bingung dengan waktunya. Kenapa ada nuzulul Quran di malam 17, lalu ada Lailatul Qadar dan merupakan juga turunnya Al-Quran seperti itu. Nah, saya mengutip dari kitab Mabahis fi Ulumil Quran, Syekh Man
Anna Al-Qaqan, beliau membagi turunnya Al-Quran itu kepada dua tahapan. Nah, ini bisa menjadi menambah wawasan kita nantinya Bapak Ibu sekalian, jika apalagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Jangan sampai nanti anak kita sendiri bertanya kepada kita. Biasanya anak-anak itu lebih kritis, Pak. Kadang-kadang kita ini orang tua ini pasrah aja, enggak ikuti-ikuti saja. Anak-anak ini kadang-kadang dia harus logis. Ya ini, kenapa ada nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar? Nah, maka tadi sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Manna Al-Qaqan, turunnya Al-Qur'an itu memiliki dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah Allah turunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, disebut dengan Baitul Izzah. Nah, langit dunia itu Baitul Izzah, itu diturunkan secara keseluruhan, jumlatan wahidatan, semuanya diturunkan. Nah, Allah isyaratkan dalam Al-Qur'an banyak beberapa ayat, di antaranya adalah surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an di malam Al-Qadr, malam kemuliaan. Di surah Ad-Dukhan ada lagi ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an di malam yang penuh dengan keberkahan. Nah, para ulama berpendapat ini terjadi di malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, jadi kalau ditanya Lailatul Qadar apa? Nuzulul Quran apa? Nah, kalau Lailatul Qadar itu Allah turunkan, ketika Allah turunkan Al-Qur'an secara keseluruhan, dan ini adalah tahapan pertama. Ya. Nah, lalu tahapan yang kedua, Allah turunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah tadi, langit dunia, secara berangsur-angsur Allah turunkan ya melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda Rasulullah selama kurang lebih 23 tahun. Sedikit-sedikit Allah turunkan. Ya, disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqna. Dan Al-Qur'an kami turunkan secara berangsur-angsur, litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukhfin, agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia itu dengan perlahan-lahan, enggak sekali sebut semuanya, sedikit-sedikit sesuai dengan peristiwa kejadiannya. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkan Al-Qur'an itu bagian demi bagian. Nah, ini dalilnya. Dan yang pertama sekali diturunkan itu kita semua tahu adalah surah Al-Alaq 1-5. Tadi tepat sekali yang disampaikan Pak Kepala, jadi turunnya Al-Qur'an itu sekaligus ya meresmikan, atau kalau kita pejabat itu apa Pak? Dilantik begitu. Nah, tapi pelantikannya enggak kayak kita sekarang. Artinya dikukuhkanlah Rasulullah, pertama sekali turun Al-Qur'an wahyu itu, dan di situ juga Rasulullah diangkat menjadi rasul, dan itu terjadinya menurut sebagian ulama adalah malam ke-17. Nah, termasuk pendapatnya Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah. Meskipun sebagian ulama ada yang berpendapat di malam yang lainnya seperti itu. Nah, ini dia bedanya. Loh, kok bisa Lailatul Qadar dulu? Karena Lailatul Qadar kita tahu di 10 malam terakhir. Kok nuzulul Quran malah di malam 17? Nah, tentu saja tidak langsung terjadi pada dalam 1 tahun. Nah, seperti itu pendapat para ulama. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini ya dengan berbagai banyak sumber rujukan pendapat para ulama bahwa Al-Qur'an nyata diturunkan di bulan Ramadan. Mau lebih mantap lagi, mau lebih kuat lagi, seperti yang dibacakan Ustaz siapa tadi? Ustaz Zainuddin. Baharudin. Oh, Baharudin. Ya. Ustaz Baharudin, ayat 185-nya Al-Baqarah. Kita semua hafal, saya yakin, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Satu-satunya kata Ramadan di dalam Al-Qur'an, boleh nanti Bapak Ibu cari. Kata Ramadan hanya pada di ayat itu, hanya satu tempat. Dan ternyata menariknya Allah menyebutkan kata Ramadan di Al-Qur'an itu pertama untuk menjelaskan tentang Al-Qur'an yang diturunkan di dalam bulan tersebut.
bukan puasa, belum. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra fal yashum. Barulah ada perintah untuk puasa. Maksudnya begini, ini kan kewajiban puasa Ramadan adanya pada tahun kedua setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Sebelum ada kewajiban puasa Ramadan, ya, Ramadan itu sudah mulia, sudah menjadi bulan yang terbaik. Dikarenakan apa? Dikarenakan Al-Quran. Nah, ketika Allah ingin mewajibkan, mensyariatkan puasa selama sebulan full kepada umatnya Nabi Muhammad, maka Allah pilih bulan yang paling mulia, bulan yang terbaik, yaitu bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu mulia bukan karena puasanya, ini kalau kita lihat latar belakangnya, tapi karena Al-Qur'annya. Nah, karena itu ya Bapak Ibu sekalian, salah satu cara kita ya untuk mendapatkan kemuliaan di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan, gunakanlah Al-Qur'an itu sebagai wasilahnya. Karena segala sesuatu yang berhubungan erat dengan Al-Qur'an pasti akan mulia. Adik-adik bantu Ustaz ya. Malaikat pembawa wahyu siapa? Tabarakuddin, bukan kan? Jibril. Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Nabi yang menerima wahyu Al-Qur'an siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi rasul atau nabi yang paling mulia. Ya, kalau bulan diturunkannya Al-Qur'an, dah tahu kita ya, Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Malam diturunkannya Al-Qur'an disebut dengan apa? Lailatul Qadar, menjadi malam terbaik, malam yang paling mulia. Kota tempat diturunkannya Al-Qur'an, kota apa? Kuburaya apa Pontianak? Pontianak. Madinah dan Makkah. Sehingga dua kota ini pun menjadi dua kota yang paling mulia, masya Allah. Apalagi misalnya generasi terbaik, ya, Al-Quran diturunkan ketika zamannya siapa? Zaman para sahabat. Dan sahabat menjadi generasi yang paling mulia. Maka begitu pun manusia yang paling mulia adalah manusia yang selalu dekat dengan Al-Quran, manusia yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Ini sebenarnya kuncinya. Nah, apalagi tadi kita tahu Ramadan ini bulannya Al-Quran, ya, waktu diturunkannya Al-Quran, dan yang menjadikan atau menyebabkan mulianya, ya, berkahnya Ramadan itu adalah Al-Quran. Maka sudah sepantasnya Bapak Ibu sekalian kita hormati, kita muliakan bulan ini dengan cara kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Itu salah satu caranya. Banyak sekali ya, kemuliaan yang bisa kita dapatkan ketika kita selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an. Saya rasa terkait dengan Al-Qur'an ini banyak sekali sudah didengarkan apa ceramah-ceramah, apalagi yang berkaitan dengan teori seperti itu. Makanya malam ini saya diminta mengisi Nuzul Quran dari Mujahidin, tapi temanya lebih spesifik, tilawatil Quran, baca Al-Quran. Itu udah sesuatu yang real, ya. Jadi gak usah terlalu banyak teori-teori, baca Al-Quran. Gak usah pakai teori Al-Quran sebagai petunjuk ditabelburin, ya. Itu iya kalau mau, yang paling mudah saja baca Al-Quran. Ya Allah, baca Al-Quran itu nanti kita jelaskan ya apa saja keutamaannya. Tapi sebelum itu saya ingin beritahukan beberapa kemuliaan yang bisa didapatkan ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Yang pertama, orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an maka akan menjadi ahlullah, keluarganya Allah. Adik-adik senang nggak kalau jadi keluarga Allah? Dianggap ini bukan berarti anak Allah ya, anak Tuhan ya, bukan. Jadi beda lagi ajarannya. Tidak, tapi ini dari Rasulullah. Rasulullah pernah katakan, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat berkata, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Ahlul Quran.
hum ahlullah. Ahlul Quran itu bukan berarti hanya hafal Al-Quran. Belum tentu, hafal Quran itu belum tentu jadi ahlullah. Kalau enggak diamalkan percuma. Dan tidak harus menghafal Al-Quran menjadi ahlullah. Ya, membaca, mengamalkan sudah cukup, sudah bisa. Maka mereka adalah keluarganya Allah wa khassatuhu, kata Rasulullah, dan orang-orang yang khusus. Ya. Nah, orang-orang yang spesial. Nah, coba adik-adik senang enggak kalau menjadi anak presiden misalnya? Jangan kan jadi anak presiden, jadi menantu presidennya senang. Ya. Jadi anak pejabat, mau jadi anak Pak Mualif ya? Oh, tadi sudah jadi anak Pak Mualif semua datang. Ya kan? Masya Allah. Senang. Ini jadi anak pejabat, ya, jadi anak orang kaya misalnya, itu senang. Apalagi menjadi anaknya atau keluarganya Allah. Senangnya kenapa? Karena tentunya kalau sudah keluarga pasti akan diperhatiin apa kebutuhan kita, maka akan selalu dipenuhi. Kita akan ditolong, dibantu. Ya, ini enak sekali, kita akan dijaga, diperhatikan. Itu kalau sudah menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang dekat dengan Al-Qur'an dia enggak takut, Pak, yang menjalani hidup ini, karena dia tahu selalu ada yang memperhatikannya. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kemuliaan bagi orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran adalah mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Ini kehidupan akhirat luar biasa, Pak Bu. Apalagi di padang mahsyar. Itu disebutkan nanti manusia itu kondisinya sangat kesulitan, kesusahan, ditambah lagi dengan panasnya matahari, sehingga menyebabkan keringat manusia itu, bayangkan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, ya, umat Nabi Muhammad itu berkumpul di padang mahsyar dengan matahari yang panas sekali. Ya, sekarang aja kalau di Pontianak kita tengah hari ini apa, bedengkang, Pak. Bedengkang ya, Pak ya. Panas ya, ini. Kayaknya enggak ada orang mana di sini, Pak ya. Saya pun orang Medan, Pak. Jadi kadang masih belajar juga istirahat di sini. Panas betul, apalagi nanti di sana di akhirat. Ya, dikatakan hanya jarak seperti 1 mil saja. Ya, 1 mil itu kurang lebih ya 1,5 km lah. Wah, sekarang aja berapa juta kilometer, panasnya sudah terasa. Sehingga nanti kondisinya adalah manusia itu mengeluarkan keringat yang begitu banyak sampai-sampai nanti membanjiri, ya, manusia, dan itu sesuai dengan amalnya. Ada yang membanjirinya, kata Rasulullah, sampai semata kaki, ada yang sampai selutut, ada yang sampai sepinggang, ada yang sampai segini, kata Rasulullah, hampir menenggelamkannya. Ya, itu keringat, bukan air hujan atau air sungai, keringat. Jadi dalam kondisi seperti itu kita membutuhkan ada yang namanya syafaat. Ada perantara yang bisa memintakan pertolongan kepada Allah. Dan diantaranya adalah Al-Qur'an. Dan Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini akan semakin sempurna kita lakukan, ya, jika memang siangnya kita berpuasa, malamnya kita bisa maksimalkan dengan baca Al-Qur'an. Karena dua hal ini nantinya akan bersama-sama mereka meminta kepada Allah agar bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang berpuasa dan membaca Al-Qur'an. Kata puasa, ya, ayo Rabbi mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni bihi. Ya Allah, aku telah mencegah beliau daripada makanan dan juga syahwat di siang hari, karena itu izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Datang Al-Qur'an, ya ayy rabbi mana'tuhu nauma bil laili, aku telah mencegahnya dari tidur malam karena dia membacaku. Fasyafi'ni fihi, karena itu izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Qala fayushaffa'ani, maka puasa dan Al-Qur'an pun diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa dan membaca Al-Qur'an. Nah, ini luar biasa. Nah, ini syafaat. Yang ketiga, keistimewaan atau kemuliaan yang didapatkan orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an adalah di akhirat nanti
Al-Quran akan mengangkat derajat seorang hamba sekalipun sudah masuk ke dalam surga. Ini luar biasa. Dikatakan nanti Iqra wartaqi warattil. Bacalah ya, dan naiklah terus, naik begitu, kayak lift gitu. Ya. Warattil, dan baca dengan tartil seperti engkau dulu membaca ketika dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena nanti tempatmu di surga itu adalah pada ayat yang terakhir engkau baca. Adik-adik diajarin ngapal Quran enggak? Ajarin kan? Ya, yang paling banyak hafalannya dia yang paling tinggi nanti derajatnya. Tapi yang hafalannya bertahan ya, jangan dihafal langsung hilang. Ya. Nah, bapak-bapak juga saya yakin penghafal Quran semua kan Pak kan? Baik, yakin hafal Al-Fatihah semua kan Pak kan? An-Nas, Al-Falaq. Itu kan Quran kan Pak kan? Iya, kan Al-Ikhlas ya Pak ya. Iya, itu nanti Pak kondisi kita di surga sesuai dengan hafalan kita itu nanti Pak. Nah, ada Ustaz yang mati masuk surga aja ada syukur. Monggo lah Pak, sesuai dengan targetnya Pak. Ya Pak ya. Nah, tapi kalau mau lebih tinggi lagi derajatnya, salah satu caranya adalah hafalkan Al-Qur'an. Diulang-ulang hafalan Al-Qur'annya. Karena nanti di dalam surga itu ternyata Allah suruh murojaah, suruh ngulang. Itulah nanti yang akan di mana kita berhentinya, seperti itu. Yang terakhir, nah ini terkait dengan kemuliaan bagi orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an, tentu dia akan mendapatkan banyak keberkahan dan kenikmatan. Keberkahan itu banyak kebaikan, Pak Bu. Dan itu bisa dirasakan ketika kita hidup di dunia ini, Masya Allah. Ya, saya perhatikan banyak sekali ya keluarga yang mungkin anaknya lah sedang di pesantren, ya pesantrennya sekarang kan banyak pesantren Al-Qur'an, itu terasa sekali datang banyak keberkahan di keluarganya, bagi orang tuanya. Ini cerita real Bapak Ibu sekalian. Tadinya ada seorang suami, seorang bapak yang tadinya mohon maaf lah berandalan begitu. Tapi ketika anaknya dimasukkan ke dalam pesantren, anaknya menghafal Al-Qur'an, drastis sekali berubahnya. Wallahu a'lam. Itu semua kan kehendak Allah, hidayah dari Allah, dan mungkin juga adalah doa dari si anak dan juga keberkahan dari Al-Qur'an yang dipelajari oleh si anak. Masya Allah. Yakin Bapak Ibu sekalian. Ya keberkahan. Saya melihat ya, karena juga dulu saya mengajar ya di sekolah-sekolah, kampus, melihat banyak sekali yang para penghafal Al-Qur'an ya, mereka itu selalu berprestasi dengan ya di apa? Di akademiknya itu. Enggak ada saya dengar ngapal Qur'an tapi ya kena DO kan, kena apa? Ya nilainya jelek, tidak ada. Ya itu mereka bayangkan sudah terlatih, otaknya sudah terlatih. Ya, makanya pintar. Ya, mudah sekali menghafal pelajaran-pelajaran seperti itu. Begitu juga saya perhatikan banyak orang-orang yang sukses. Sebenarnya tidak sedikit pejabat-pejabat kita itu yang hafal Al-Quran. Dulu saya ingat Ustaz siapa itu? Ahmad Heriawan ya Pak ya? Nah, Bupati apa? Bupati Gubernur Jawa Barat. Profesor Iman Prayitno juga ya, dari apa? Barat juga ya Pak? Sumatera Barat. Itu para-para penghafal Al-Quran ya? Karya-karya tulisan mereka banyak, itu luar biasa. Makanya insya Allah pintar orang-orang seperti itu. Akademisinya juga tetap gitu. Ya, nah ini luar biasa. Ini keberkahan. Menghafal Al-Qur'an itu biasanya disiplin, Pak. Kerjanya itu disiplin. Karena menghafal Al-Qur'an itu enggak main-main, enggak bisa malas-malasan, tidak disiplin. Dia tahu kapan dia menambah, kapan dia mengulang, dia tahu. Kapan dia harus bermain, dia tahu. Saya punya kenalan di Langkat, Pak. Saya asli Langkat, Sumatera Utara, yang kemarin juara 2 internasional di mana itu, di Saudi. Ini anaknya tidak sekolah di luar, ya di rumah saja, ya homeschooling begitu, tapi ngapal Quran dengan ayahnya. Dan itu saya tanya bagaimana caranya Pak mengajarkan. Padahal dia kelas 6 itu udah juara nasional sudah, juara nasional 30 juz. Makanya dia dikirim ke Saudi. Namanya Zahran Alzan, kalau nanti ada yang tahu Zahran Alzan, seperti itu. Jadi saya datang ke rumahnya, saya bertanya, bagaimana Pak ini cara mendidiknya? Ya, biasa saja saya bilang, katakan, yang penting apa katanya, waktunya itu harus disiplin. Saya bolehkan dia menonton, saya bolehkan dia bermain, itu waktunya buat dia sebagai selaku anak, masih anak-anak kan, usianya anak-anak. Tapi Masya Allah, disiplin sekali.
Kalau ada anak yang bisa hafal Al-Quran di pesantren, itu biasa, Bu. Ini di rumah, di rumah. Dan itu ayahnya langsung. Dan ayahnya ini memang luar biasa. Beliau berkomitmen tidak kerja di luar, ya, di rumah saja. Lalu saya tanya, apa Pak pencahariannya? Menjahit. Menjahit, Pak, buka tailor. Tapi Masya Allah, keberkahan Al-Quran, Pak. Uang yang beliau dapatkan itu miliaran, Pak. Yang di Saudi saja, yang juara 2 itu kurang lebih hampir 800 juta hadiahnya. Ya, hadiah 800 juta. Belum lagi bonus-bonus dari Pemprov, hadiah ketika nasional. Pernah juga lomba juga internasional waktu di Jakarta, kalau nggak salah juara 1 juga. Jadi kalau dipikir-pikir, mendapatkan uang itu dengan pekerjaan yang ayahnya tadi itu butuh berapa tahun, Pak? Nggak mungkin kayaknya. Tapi itu tadi, Allah berikan keberkahan, kenikmatan. Di dunia sudah terasa. Dan saya yakin insya Allah itu bukan niat beliau untuk seperti itu. Tidak seperti itu. Tapi Allah yang mengaturnya. Biarkan Allah yang memberikan mana yang terbaik untuk kita. Nah, ini diantara kemuliaan yang bisa didapatkan ketika seseorang dekat dengan Al-Quran. Nah, lalu apa ini aksi nyatanya lah, apa yang harus kita lakukan dengan Al-Quran? Saya katakan tadi, saya kurang suka kalau terlalu berteori, ya, sukanya itu action langsung, ya. Nah, yang pertama bisa dimulai, ini paling yang mendasar, belajar, Pak. Mempelajari Al-Quran. Mempelajari di sini bukan mempelajari tafsirnya, belum, tidak terlalu tinggi dah. Belajar bacanya aja dulu. Karena saya, makanya saya buka Yayasan Al-Izzah itu, Pak. Saya keluar dari kampus, karena saya mengajar di kampus, mengajar PAI, Pak. Ketika mahasiswa saya minta presentasi, itu setiap ayat pasti yang dibaca adalah terjemahannya. Ayatnya tak dibaca. Saya tanya, kenapa ayatnya tidak dibaca? Padahal kalau dibaca satu huruf, 10 pahala. Bisa 10 pahala, saya bilang. Gak bisa, Pak. Bisa Allah Akbar, saya bilang. Saya guru agama ini. Ya memang selama ini saya mengajarkan memang sesuai dengan apa modul sudah ada itu, tinggal menyampaikan. Enak sekali Pak mengajarkan, tinggal mereka presentasi. Tapi ada beban moral saya ini. Loh, ini yang berpendidikan loh. Ini yang di dunia kampus loh. Gak bisa baca Al-Quran, gimana yang gak kuliah, gimana yang gak sekolah. Maka saya resign. Saya buka yayasan yang memang ya konsepnya itu adalah untuk belajar Al-Quran. Maka saya masuk kemana-mana sekarang ini. Saya termasuk di KPP Pratama Kuburaya, Pak. Kanwil juga, Pak. Kanwil Panja. Ramadan ini saya mengisi tahsin Al-Quran. Tahsin Al-Fatihah, Pak. Saya mau dari Al-Fatihah. Dan beberapa kantor lainnya, BBK, BBKP. Alhamdulillah, Pak. Masuk ke kampus, ke sekolah, ke kantor. Karena Al-Quran ini, Pak, enak, Pak. Siapapun bisa nerimanya, kan, Pak, kan? Al-Qurannya sama. Gak ada, Pak, saya ngajak Al-Quran, Al-Quran kita beda. Madhab kita beda. Madhab boleh beda, Pak. Bikin boleh beda. Puasa boleh beda hari. Al-Qurannya sama. Gak bisa beda seperti itu. Nah, ini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya. Dan saya juga baca-baca, ada penelitian sekitar 60-70% masyarakat muslim Indonesia gak bisa baca Al-Quran. Artinya apa? Ya karena saya berasal dari pesantren Ulumul Quran, ketika di Mesir saya juga memperdalam Al-Quran, tentu saja ada beban moral, ada tanggung jawab saya. Apalagi dulu syekh-syekh saya mengajar kepada saya itu, ketika pun mereka sudah sakit, terbaring di tempat tidur, itu tetap Pak meminta saya datang setelah hafalan. Waktu itu memang tinggal murojaah saja, mengulang. Ya, dan saya ingat sekali ketika saya baca, dia hanya bisa mengoreksi saya dengan begini saja, kalau salah. Begitu, Pak. Jadi Masya Allah, saya pikir apa yang bisa saya lakukan untuk guru saya kalau tidak meneruskan apa yang telah diajarkannya kepada saya sehingga menjadi amal jariah. Nah, karena itu, Pak. Ya, nah ini belajar, Pak. Jadi belajar jangan melihat usia. Sekarang ini, Pak, saya banyak justru mengajar itu usia-usia yang tua, Pak. Karena saya lihat memang yang muda-muda sudah ada rumah Quran, sudah ada pesantren. Tapi, Pak, saya yakin yang usianya juga sudah lanjut, banyak yang mau belajar. Dan ketika memang segmennya khusus para orang tua, itu banyak, Pak, yang mau belajar. Alhamdulillah. Jadi jangan pernah malu, Pak. Ya. Dan jangan lagi melihat hasilnya, itu bonus, Pak.
paling tidak kita sudah ada ikhtiar, kita sudah ada usaha, Pak, dan nanti kita dengan mudah mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Bayangkan berapa puluh tahun kita dikasih jatah usia oleh Allah, tapi enggak kita gunakan untuk bisa belajar Al-Qur'an, bisa ngaji. Ya. Padahal mohon maaf, kadang ada orang yang dia itu berusaha menghabiskan segala tenaga, pikiran, waktu, bahkan hartanya untuk apa? Ya, untuk akademiknya, sehingga kadang mendapatkan gelar yang tinggi, ya, magister, bahkan doktor, profesor. Tapi kalau seandainya nggak bisa baca Al-Qur'an, ya Allah, ya nggak butuh banyak waktu untuk belajar Al-Qur'an itu. Maka kata Rasulullah itu, innallaha yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah enggak suka sama orang yang ahli dalam urusan dunia tapi enggak ahli dalam urusan akhirat. Termasuklah dalam hal membaca Al-Qur'an. Nah, ini bagus sekali ya. Usia kita tentu akan kita pertanggungjawabkan. Bekerja baik, bahkan sangat baik untuk mencari nafkah, apalagi mencari nafkah. Ya. Tetapi itu tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk terhenti dari belajar. Karena itu sangat baik sekali ya. Saya lihat sekarang misalnya kantor-kantor, dan saya juga dengar di lingkungan KPP Pratama Pontianak Barat ini sering mengadakan bintal ya Pak ya, kajian-kajian. Itu fasilitas buat kita. Jadi jangan juga udah kita sibuk kerja, ketika ada mungkin sebulan sekali atau sepekan sekali dengan adanya kegiatan seperti itu, lalu kita tidak mengikutinya. Nah, ini sayang sekali. Paling tidak kita ikut sebulan sekali atau sepekan sekali, paling tidak itu kita bisa meringankan pertanggungjawaban kita. Ini belajar. Nah, apalagi baca Al-Qur'an itu Pak ya, itu nggak bisa asal-asal sebenarnya. Yang sudah lancar, Ustaz saya sudah khatam, saya sudah lancar ngajinya. Nah, pertanyaannya sudah benar nggak menyebutkan hurufnya? Itu Pak, konsen saya sekarang itu mengajarkan bagaimana penghafalan huruf yang benar agar tidak berubah artinya. Dan paling itu sering saya Al-Fatihah, karena saya juga baru diangkat, dilantik kemarin di Istiqlal menjadi Ketua Ikatan Persaudaraan Imam. Kalau di pusat itu Profesor Nasaruddin Umar, Imam Besar Istiqlal. Nah, untuk Kalimantan Barat diamanahkan kepada saya. Maka salah satu ya visi saya, dan itu sudah lama saya lakukan juga, saya keliling, saya memberikan pelatihan kepada para imam. Apa itu diantaranya Pak? Al-Fatihah. Karena imam ini memegang apa ya Pak ya, peran luar biasa, peran penting dalam sholat. Salah baca itu bisa nggak sah. Ya, dalam kitab Al-Qur'an itu yang saya katakan baca Al-Qur'an, baca imam, baca Al-Fatihah salah, artinya beda, itu nggak sah. Makmum itu nggak sah. Contoh gini Pak, alhamdulillah, alhamdu, pakai hak kecil ya Pak ya. Nah, segala puji hanya milik Allah. Dibaca dengan H besar, alhamdulillah. Apalagi kita laki-laki Pak, suara sering ngepas Pak, alhamdulillah. Itu artinya kematian Pak, kebinasaan bagi Allah. Makanya wajar Pak, para ulama berpendapat salah baca Al-Fatihahnya, salah arti dan maknanya, gak sah sholatnya. Seperti itu Pak ya. Nah, dan yang lain sebagainya, iyyaka na'budu tak bertasydid, itu artinya cahaya matahari Pak, cahaya matahari kami sembah. Jadi kalau bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu fatal Pak. Ya, Al-Fatihah ini saya yakin ya, kita masih kecil, waktu kecil dulu pasti Al-Fatihah yang pertama kita hafal. Bahkan enggak perlu dihafal, dengan sendirinya orang tua kita mengajarkan, sering kita mendengar. Nah, tetapi mungkin ya, kita dari kecil itu enggak memperhatikan pelafalan hurufnya, apalagi lidah kita kan lidahnya macam-macam. Ya. Kita bukan orang Arab, kalaupun Arab, Arab maklum, gitu Pak ya. Iya, lidahnya Pak kan ini. Orang Arab aja belajar, Pak. Bahkan ya Allah. Rasulullah belajar enggak, Pak? Belajar enggak? Dengan siapa? Malaikat Jibril, dan itu belajarnya di Ramadan. Ya. Nah, Bapak Ibu mau belajar sama Malaikat Jibril atau dengan manusia? Nah, nanti boleh dipanggil, takutnya bukan apa, Malaikat Jibril berhalangan, Malaikat mau dia datang. Iya, tadi Pak Bu ya, silahkan aja Pak Bu belajar ya, bagaimana caranya, waktunya silahkan diatur ya. Yang kedua, cara kita untuk ya, mendapatkan kemuliaan dari Al-Qur'an adalah
dengan tentu saja membacanya. Ya, ini saya tadi diamanahkan dengan Pak Magi sampai ke antar Ustaz. Saya sebenarnya ini maghribnya imam di Mujahid ini, tapi saya WA dari teman saya, bisa nggak gantikan? Saya bilang. Oh, dimana lagi? Oh, malam lagi. Oke, okay, lama. Cepat kita. Langsung buka, Pak. Baik, saya cepat-cepat. Yang kedua, Pak, adalah kita membacanya, ya, membaca Al-Quran. Ya, silakan saja semampu kita, bahkan mungkin insya Allah tidak ada masalah, Pak, ya, baca Al-Quran di kantor, ya, kalau memang waktunya lagi. Kalau anak sekarang bilang, apa, gabut ya, gabut ya, dia? Gabut ya, gak ada buat ya, gabut-gabut kan, gabut nih, baca Al-Quran, akui, Masya Allah, mantap ya. Udahlah, buatlah suasana, Ramadan ini nuansanya beda, Pak. Nuansa Islami itu jangan hanya di masjid ketika Ramadan. Nah, ini kan enak nih, ada nuansa lebaran kayaknya. Masya Allah. Ya, Pak, ya. Nuansa Islaminya dibawa ke kantor, dibawa ke rumah, ya. Dengarkan bacaan Al-Quran, ya. Masya Allah, enak sekali rasanya. Kalau bisa khatam, Alhamdulillah. Gak bisa khatam, ya sebisa kita. Yang penting adalah peningkatan begitu. Beda ya dengan hari-hari yang lainnya. Ini membaca Al-Quran. Ya, terkadang begini, Pak. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa sih kok susah banget saya membaca? Padahal proses pelaksanaannya itu mudah sekali, Pak. Ya, tinggal pakai lidahnya, mulut, dan baca, selesai. Gak ada membutuhkan tenaga yang lebih ini, seperti misalnya sholat atau puasa, gak ada. Baca Al-Quran gak perlu kita mengeluarkan harta, hanya baca saja. Tapi kenapa berat? Karena ada alatnya, alat perasanya yang bermasalah. Al-Quran itu dikatakan oleh Rasulullah ma'dubatullah, hidangan dari Allah. Yang namanya hidangan, Pak Bu, santaplah, nikmatilah. Ya, seperti masakan, ya, ada masakan. Tentu kan kita gak hanya menikmatinya dengan melihatnya. Cantik sekali nih garnishnya, ya, hiasannya. Masa cuma mau melihat saja? Atau aromanya, enaknya, wanginya. Apa iya hanya sekedar dicium saja aromanya? Tetapi kita juga ingin apa? Menyantapnya dengan apa? Lidah kita. Ini indera utamanya ini untuk menyantap, menikmati makanan. Nah, ketika lidah ini bermasalah, sakit, ya, sakit, apalagi sampai sariawan, bibir pecah-pecah, itu makanan gak enak jadinya, gak jadi makan gitu. Maka begitu juga dengan hati kita. Ketika ingin menyantap Al-Quran itu dengan membacanya, karena hati kotor, hati berpenyakit, kita gak bisa bacanya. Gak nikmat merasakannya. Kita dengar pun tak nikmat. Lebih nikmat dengar dangdutan. Itu kenapa hati? Kenapa hatinya kotor? Kotornya kenapa? Karena ada dosa. Pasti kita pernah semua buat dosa. Bagaimana kalau sudah kotor, ya dibersihkan. Sesuatu yang bersih, dia akan sehat. Kalau dia sehat, dia akan aktif. Hati kita ini kan penggerak motor dalam diri kita. Dia akan menggerakkan kita. Kalau kotor berpenyakit, bahkan bisa mati. Tak bisa dia menggerakkan tubuh kita dalam melakukan amal kebaikan. Nah, ini membaca. Yang kedua, yang ketiga, silakan kalau memang bisa menghafal dikit-dikit, Pak Bu, ya. Paling tidak buat sholat lah, Pak Bu. Masa itu aja surahnya, ya Allah, ya. Ditambah-tambah lah dikit-dikit, ya. Surah apa gitu. Saran saya surah Ar-Rahman, Pak Bu. Kenapa Ar-Rahman? Karena ada 31 ayat yang sama. Jadi kalau Bapak Ibu udah baca, udah hafal Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban, udah 31 ayat hafal, Masya Allah. Tapi sayangnya ayatnya gak berurutan. Jadi gak bisa pas sholat bacanya Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban 1 Fabi ayyi ala, gak bisa. Ya. Lanjut, yang keempat, mentadaburinya, merenunginya. Jadi kalau memang begini, ya kita realistis saja lah. Mungkin kita gak mampu menghatamkannya, boleh sambil baca terjemahannya, direnungi isinya, mungkin bisa menambah keimanan bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Yang kelima adalah dengan mengamalkannya, ya. Tidak mengamalkan Al-Quran, maka yang menjadi qorin, teman dekat seseorang itu, kata Allah, adalah setan. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun.
setan itu menjadi pemborin dan akan selalu mencegah seseorang dari jalan kebenaran. Dan lebih parahnya, ketika ada bisikan dari setan untuk melakukan sesuatu, seseorang itu menganggap itu adalah hidayah baginya. Makanya jangan heran Pak Bu, kalau ada orang melakukan kejahatan, kriminal, kerusakan, kita sampai bilang, kok bisa ya? Kok tega ya? Karena bagi dia itu adalah petunjuk. Misalnya susah ekonominya, tidak bisa bayar utang, stres, anak dibunuh, istri dibunuh, macam-macam. Karena dia dapat hidayah, tapi hidayahnya bukan dari Allah, dari setan. Ini ngerinya kita kalau sudah jauh dari Al-Qur'an. Dan yang keenam yang terakhir adalah sebisa mungkin untuk mengajarkannya. Kalau memang kita punya ilmunya, nggak perlu banyak ilmu, sedikit sudah cukup, tapi bisa diajarkan kepada anak-anak kita minimal. Masa iya Pak Bu, alif alif bengkok atau alif apa ya, alif bata itu anak-anak kita tahu dari orang lain, sayang kalau kata sekarang rugi dong, dikasih ke orang ya, mentang-mentang banyak rumah Quran, banyak duit, ah udah bayar toh, panggil guru belajar. Ayo dong, ini peluang amal buat kita Pak Bu ya, panjatkan Al-Fatihah paling tidak, sehingga nanti setiap dia sholat pahalanya mengalir kepada kita sekalipun kita sudah meninggal dunia nantinya, seperti itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan ya, salah satu cara kita ya untuk meraih kemuliaan di bulan Ramadan ini adalah berinteraksi dengan Al-Quran semampu kita. Pilihannya tadi ada 6, bisa dilakukan semua, alhamdulillah. Gak bisa ya, silahkan dipilih mana yang bisa memungkinkan untuk kita lakukan, seperti itu. Demikian Bapak Ibu sekalian yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita bisa memaksimalkan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, khususnya terkait dengan interaksi kita bersama Al-Quran. Dengan begitu maka insya Allah keberkahan dan kemuliaan akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku laqauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.